Nama ibu siapa? Suatu Nasa. Suatu Nasa, ya. Biasa dipanggil Susi. Oh, Susi. Ya. Udah lama kenal? Hah? Udah lama kenal. Berapa tahun? Ini udah jalan 2 tahun. Sudarlun di sebuah rumah kecil berukuran 6x7 meter berdinding kayu di Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam itulah Uswatun Hasanah alias Susi, perempuan berusia 38 tahun yang menderita kanker payudara stadium 4 terbujur tidak berdaya menahan rasa sakit yang tiada tara. Jahit itu sedangkan jahitan itu 2018 itu udah masuk dari beberapa bulan sebelumnya itu orang udah pada masukkan karena memang ya bukannya apa-apa gitu kan. Saya kerja itu alhamdulillah banyak orang yang apa namanya itu pas gitu kan. Jadi saya hari itu tinggal di tempat yang udah lebih jauh gitu, orang masih juga mengejar gitu. Susi telah menderita kanker payudara stadium 4 selama hampir 2 tahun atau sejak tahun 2017. Sebelumnya penyakit yang menggelanyut di tubuh Susi didiagnosa tumor ganas dan sempat dilakukan terapi pengangkatan. Tetapi cerita Susi, sebulan kemudian tumor tumbuh kembali ketika melakukan biopsi. Belakangan dokter memvonis Susi menderita kanker payudara. Satu orang datang dan menambah semangat saya. Satu orang dan dua orang datang lebih semangat lagi. Tiba-tiba datang lagi tim-tim gitu kan, semakin menyemangatkan saya lagi. Semuanya banyak sekali yang peduli sama saya. Kala itu, kata Susi, dokter menyarankan untuk melakukan kemoterapi dan diangkat payudaranya guna mencegah penyebaran. Meski tampak jelas menahan sakit, Susi berupaya menunjukkan diri sebagai wanita tegar, walau hanya lewat sekedar tersenyum. Wanita yang kala sehat berprofesi sebagai tukang jahit ini tampak masih semangat untuk melawan penyakit tersebut.
pernah menjalani sakit. Walaupun saya pun nggak kenal siapa ibu, ibu nggak kenal siapa saya. Terima kasih sekali atas bantuannya untuk saya. Saya apa namanya mendengar cerita dari bapak wartawan kalau ibu yang pernah mengidap ini, ibu memberikan bantuan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat saya yang sudah mengalami penyakit seperti ini. Terima kasih banyak Bu, sekali lagi saya ucapkan untuk Ibu, semoga Ibu dikasihkan kesehatan, keselamatan sekeluarganya, dikuatkan iman dan takwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, para saudara saya, ini adalah Ibu Suwatul Hasanah. Kalau di sini sering dipanggil Bu Susi. Ibu ini salah satu pengidap kanker payudara, namun tetap punya semangat untuk berjuang melawan penyakit yang cukup besar tersebut. Setelah 2 tahun hampir mengidap, sempat kritis, dan kondisi tersebut bisa dilewatin berkat semangat ibu ini, doa para anak dan ini orang tua, termasuk dukungan sang suami yang begitu setia ada untuk mendampingi dan memberi semangat Ibu Uswatun Hasanah. Ibu ini nyatakan ingin sembuh dan semangat untuk sembuh. Mudah-mudahan ya para dermawan atau para penyumbang yang sudah mengulurkan tangannya juga mendapat berkah. Ibu ini menyampaikan rasa terima kasih. Doakan agar Bu Susi bisa lepas dari penyakit yang menderanya sekarang. Mari kita doakan bersama, kita dukung, kita selamatkan ibu ini, kita selamatkan masa depan anak ibu ini demi kesembuhan Ibu Susi untuk lepas dari penyakit kanker payudara. Dan kepada kaum ibu atau seluruh karena kanker payudara bukan hanya untuk perempuan atau wanita, tetapi juga bisa menyerang kaum laki-laki. Jadi mari kita secara bersama menghindari untuk terjangkitnya penyakit kanker atau kanker payudara dan penyakit-penyakit lain dengan merubah pola hidup, pola makan, dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup ya. Dari Subuh Salam, Khalidin, Serambi On TV.